Jadi anak best kepada anak personal anak lah pendapatku. Jadi kampung Tengguh Seti memang ia fully kampung Bidayuh asal lah. Jadi pak walaupun ia Bidayuh asal pak mah madin ia mau perubahan anak. Ia madin dia campur ni agama agama Dayak mau merat ke agama dah beken. Jadi atik memang anak memang piau penduduk kampung Bidayuh ia berpindah so kampung Emba. Jadi madin ti adik ti memang kampung dah bau lah. Perubahan dari so lima sewak dan lepas kalau dilihat so lima sewak dan lepas anak memang kemudahan namun contoh jalan raya ataupun tenaga elektrik memang anak memang tahap memang kurang memuaskan lah. Jadi so tower telekomunikasi pun masih belum memuaskan juga. Mana penerimaan penduduk kampung memang ia masih lemah untuk sistem kemudahan anak. Jadi selepas lima sewak jadi agak kemudahan so angin berita. Jadi yang agak naik tower komunikasi anak, talian telefon pun mau oke. Jadi penduduk kampung dapat pakai telefon dah canggih untuk online. So untuk pelajar ia dapat memudahkan pelajar untuk naik kerja secara online. So untuk jalan raya atik memang cukup kena ya. Amat dah sebelum atik untuk tahun lima dah lepas anak memang ia anak jalan raya dah berbatu kasar. Dan ia memang menyukakan keadaan penduduk kampung. Mohon kat pasar untuk beli bekalan makanan untuk ulang alik turun kerja lah. Kesukaran dah paling utama contohnya untuk hasil tani terpaksa jalan kaki teban kat kedai untuk berjual dengan pedagang Cina sebab anak satu-satu tempat dia berjual hasil tani. Jadi kemarin ada teban kapak contoh teban kapak pasar bau memang yang memang memakan masa dan memerlukan tenaga. Jadi untuk sekolah rendah kemudahan asrama memang disediakan. Jadi penduduk pelajar sekolah rendah memang digalakkan di asrama. Bagi bantuan makanan, lagi pun bagi bantuan kewangan contohnya kuam dari pihak kerajaan. Untuk meringankan beban ibu bapa lah disebabkan kengkangan ekonomi dan kadang-kadang memang mencabarlah untuk penduduk. Jadi, untuk kemudahan dah paling ketara demo agi kerajaan ni dek penduduk kampung tu. Contoh ya anak projek anak lah jalan raya, ya me anak bekalan air bersih sok cepap dan ya me agi ke anak sok pihak bakas. Jadi naik ni projek untuk ni pengairan graviti. Jadi untuk tower ni komunikasi, yang memadit pun agak ke projek baik boleh rumah piti ati. Selain baik boleh pun yang agak naik bina baru untuk penduduk yang betul-betul memerlukan bantuan anak. Program ekonomi kebanyakan projek yang memang dapat so ni jabatan pertanian contoh dalam baru-baru ti lagi dapat projek contoh untuk home garden. Jadi dalam masa terdekat ati lagi projek untuk penanaman kopi. Jadi setiap peserta dan anak suak menyertai program anak lagi 45 naan. Jadi untuk home garden anak biji benih baja racun dibekalkan oleh pertanian. Untuk kopi anak benih racun baja dengan mesin pun akan dibekalkan oleh pihak pertanian. So untuk faktor ni pekerjaan so yang lebih anak untuk warga tua memang ya anaklah mau kepada pertanian ya masing-masing naik kebun ataupun rumah untuk makan sendiri. Jadi untuk golongan yang lepasan sekolah kebanyakan memang adik ke pasar mencuba nasib dengan anak lah di pasar. Untuk inisiatif penduduknya, ya kalau boleh memang ia bercucuk tanam untuk menambah dari segi ekonomi, bercucuk tanam sayur-sayur lah. Ada kira sayur ini naik kebun. Contoh Madin memang kebanyakan penduduk naik kebun nenas. Kebun nenas ia tanam ubi kayu. Ia memang agi pemborong dah akan nek dekat kampung akan borong hasil tani dan menek. Memang untuk ti memang aku merasa cukup puas hati lah, gembira. Pak kalau boleh memang kurang perkembangan ataupun saat ni kemajuan lebih pesat lagi untuk kemajuan kampung api. Saat ia memudahkan
peringkat dak lebih tinggi lagi lah untuk golongan dak muda dan untuk golongan tua ya dapat merasai nikmat kemajuan lah. Sebab dawa memang bala anak memang masih cukup susah, jadi kalau boleh untuk usia-usia tua nanti memang lebih menik saya dapat menikmati kemajuan ya.